suara kebenaran publik. Breaking News. Global Rise TV. Jembatan penghubung Desa Tangkil Sari sudah rusak. Perlu bantuan pemerintah. Global Rise TV, tanggal 17 Agustus tahun 2023. Jembatan mangkrak penghubung antara Kampung Campaka RT 03 RW 03, Desa Tangkil Sari Kecamatan Cimanggu dengan Kampung Gunung Batu, Desa Karangbolong, Kecamatan Cigelis, Kabupaten Pandeglang, Banten. Awal muali dibangun sejak tahun 2007 sampai sekarang pemerintah belum ada tanda-tanda melanjutkan. Pembangunan jembatan yang berlokasi di Kampung Campaka, Desa Tangkil Sari, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, padahal jembatan ini sangat dibutuhkan masyarakat untuk memperingan beban transportasi. Masyarakat berharap pemerintah kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat, tolong dengan secepatnya menyelesaikan jembatan, agar pada musim hujan nanti warga terisolasi, karena jembatan ini berukuran panjang sekitar 25 meter dan lebar 4 meter, pantauan awak media di lapangan sangat terlihat jelas, bahwa bangunan jembatan terbengkalai, salah satunya jembatan yang telah dibangun tampak rusak dan terbengkalai akibat lantainya sudah tidak ada semen yang menempel. Masyarakat minta kepada pemerintah kabupaten dan provinsi atau pemerintah pusat, untuk dilanjutkan pembangunan jembatan penghubung, di lokasi Campaka Desa Tangkil Sari, yang menghubungkan ke Kampung Gunung Batu Desa Karangbolong Kecamatan Cigelis. Rasim tokoh masyarakat Campaka mengatakan, kepada pemerintah minta diputatikan, baik dari pemerintah kabupaten dan provinsi juga pemerintah pusat, pungkasnya. Global Rise TV Pandeglang Edi Junaedi mengabarkan. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Sarang siapa, Pak? Sarang Pak Rasim sebagai tokoh masyarakat. Campaka. Campaka. RT Bari, Pak? RT 03, RW 03. Desa? Desa Tangkil Sari, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang. Pak, sehubungan ya Abdi sebagai media ya, tadi Abdi ke lapangan menemui nyeta jembatan yang berlokasi di Kampung Campaka itu memang jelas nyeta jembatan itu tos rusak, banyak rusak. Eta Pak, pada tahun baraha eta awal pada, dibangun apa? Pada tahun 2007. Sampai ayeuna itu jembatan teu beres, Pak. Dacan beres, Pak. Berarti agak mangkrak, Pak, ya. Iya. Ya gitu. Terus harapan Bapak ke payune kumaha, Pak? Hoyong dibereskeun beta, kahoyong masa beta butuh masyarakat. Ya. Eta poros mana, Pak? Jalan pengantar Campaka sampai mana itu, Pak? Sampai Desa Karangbolong. Berarti perbatasan antara perbatasan Desa Tangkil Sari, Karangbolong, Kampung Campaka sareng Kampung Gunung Batu. Berarti Gunung Batu. Itu perlu dibereskan ya, karena memang sangat dibutuhkan. Perlu penting. Ya, perlu dibutuhkan oleh masyarakatnya. Penting, Pak. Ya. Ayeuna, Pak, jembatan tersebutnya pada sejak tahun 2007 sampai ayeuna terus sampai dianggap mangkrak, belum ada relasi dari pemerintah. Iya, Pak, belum. Ayeuna abrekna ros ka payuna nyeta rek dihayang dibereskeun ka pemerintah. Iya. Apa pemerintah mana ya, Pak? Pemerintah kabupaten provinsi. Ya, kebona ka provinsi, ke pusat. Jadi hayang dibereskeun nya jembatan ta anu jelas, Pak, eta jembatan geus rusak, Pak, nya. Rusak, Pak. Ya memang abdi. Ya memang abdi tadi kadinya nya nyurpe di lapangan jelas, Pak, terus sampai jalan tak geus rusak. Hak pemerintah untuk memperhatikan jembatan tersebut yaitu yang ada berlokasi di Kampung Campaka RT 03 RW 03. Saya mohon kepada pemerintah, saya langsung berbincang dengan Bapak tokoh masyarakat, saudaranya Rasim ya, Bapak Rasim, yang mana tadi saya tanya yang sudah menguraikan bahwa sangat butuh dan sangat penting untuk minta bantuan pada pemerintah. Ya, atur nuhun Pak Rasimnya atas ya, wawancaranya dan meluangkan ya, waktunya. Ya. Oke, Pak.
Republik. Breaking News. Global Rise TV.